Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke tutorialnya, terima kasih yang sudah klik video ini dan support terus channel ini. Oke, sekarang lanjut aja ke tutorialnya. Langkah pertama, kita masukkan satu foto dulu. Masuk ke tambah ini ya. Terus ke media, tambahkan satu foto. Ini satu foto udah masuk. Selanjutnya tinggal tekan tanda panah yang ke kanan. Ntar pasti diarahkan ke bit yang pertama ya. Selanjutnya gambaran foto tinggal tekan. Terus tinggal tekan yang ini guys. Tekan satu kali. Kayak gini ya. Ini yang foto pertama. Ntar belakangan efeknya ya. Tinggal ke sini lagi ke bit yang pertama. Ngepasin. Selanjutnya tinggal tambahkan satu foto lagi, masuk ke sini ya. Ini satu foto udah masuk lagi. Selanjutnya tinggal pilih sampai 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tinggal pangkas sebelah kanan. Kayak gini ya. Selanjutnya kalau udah kayak gini, tinggal kembali ke sini. Ini sini ya. Ini tinggal tekan yang foto yang kedua ini ya. Terus kalau udah kayak gini, tinggal ke sini. Terus ke sini. Selanjutnya ke bit yang pertama ya. Ini tinggal tambahkan kunci dulu. Terus tinggal tekan tanda panah yang ke kanan. Tambahkan kunci lagi ya guys. Nah kayak gini ya. Selanjutnya kalau udah kayak gini, tinggal ke selanjutnya ya. Tambahkan kunci. Ini tinggal naikin 800. Nah, 800. Terus yang selanjutnya kasih 900. Nah, kayak gini ya, 900. Terus yang selanjutnya ini tinggal tambahkan kunci ya. Kayak gini. Terus di depannya tambahkan kunci lagi. Terus kembali ke kunci yang di sini, di sebelahnya ini ya. Ini tinggal turunkan. Kayak gini. Sampai 500 guys. Nah, kayak gini ya, 500. Ntar soal hasil pasti kayak gini. Nah, kayak gini ya hasilnya guys. Ini bagus sekali ya. Nah, terus tinggal kembali ke sini, ke awal ya, yang kunci awal yang di sini. Terus kalau udah tinggal naikin aja ini dulu ya. Kayak gini. Sampai 1000. Nah, kayak gini guys. Ntar pasti kayak gini ya, turun. Kayak gini guys. Tuh keren ya. Selanjutnya tinggal kembali ke kunci yang di sini yang kedua, terus ke atasnya ini. Ini tinggal tambahkan kunci di sini, tambahkan kunci ya yang awal, yang kedua tambahkan kunci, jangan lupa. Ini tinggal putar sampai 5. Terus yang selanjutnya tambahkan kunci juga ya. Ini tinggal putar kayak gini sampai 10. Terus yang selanjutnya tambahkan kunci lagi. Ini kasih 15. Terus khusus yang selanjutnya tambahkan kunci lagi. Ini tinggal turunkan sampai 0. Terus yang selanjutnya tambahkan kunci aja, nggak usah diubah. Ntar hasil pasti kayak gini. Kayak gini ya hasilnya ya. Tuh, bagus sekali ini guys. Selanjutnya tinggal keluar aja dulu ya. Hasil pasti kayak gini. Ini tinggal potong-potong dulu. Nah, ini udah dipotong-potong ya. Ntar hasil pasti kayak gini. Ush, keren kali ya guys. Ini soal efek ntar belakangan dulu ya. Tinggal tambahkan satu foto. Tinggal kesini ke media.
Ini satu foto udah masuk. Selanjutnya tinggal pilih sampai 6 kotak ya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak. Terus sisanya ini tinggal pangkas sebelah kanan. Kayak gini ya. Selanjutnya kalau udah tinggal kembali ke sini dulu. Nah, yang di sini ya, foto yang di sini. Ini tinggal tekan efek dulu, tambahkan efek. Terus tinggal tambahkan ubin, masuk ke distorsi ya. Ini tinggal aktifkan. Kalau udah tinggal keluar ke efek lagi, tambahkan efek. Terus masuk ke move lagi, tambahkan ombang ambing. Nah, ombang ambing tinggal tekan. Selanjutnya khusus sudut tinggal kasih min 90. Nah kayak gini guys, min 90 ya. Selanjutnya ke frekuensinya, khusus frekuensi tinggal kasih lima puluh. Selanjutnya tinggal masuk ke magnitude ya. Magnitude ini tinggal turunkan sampai 0. Tambahkan kunci, tekan kuncinya pindah ke sebelah kanan. Tambahkan kunci lagi. Ini tinggal naikin sampai 125 ya. 125. Tekan kuncinya pindah ke sebelah kiri. Terus masuk ke frekuensi lagi. Ini tinggal naikin sampai 1050 ya. Nah kayak gini ya, 1050. Ntar pasti kayak gini hasilnya, kayak gini ya. Ini tinggal luruskan ke ujung tengahnya dulu. Kalau udah tinggal keluar ya. Terus ke efek lagi, tambahkan efek. Terus ke warna dan cahaya, tambahkan paparan gamma. Ini tinggal tambahkan kunci guys di tengah ya. Terus yang sebelahnya ini tambahkan kunci. Ini tinggal naikin sampai 80 ya guys ya. 1080. Tekan kuncinya pindah ke sebelah kiri ya. Terus ke titik 3 ini tinggal salin efek. Kalau udah di salin efek tinggal keluar ke efek lagi, ke titik 3 tempel efek. Kalau udah di tempel efek tinggal ke titik 3 lagi, salin efek. Ntar hasilnya pasti kayak gini. Terus tinggal tempel efek. Hasil pasti kayak gini guys. Kayak gini ya. Terus yang di sini nih, yang akhir ini tinggal tekan ke efek ke titik 3 tempel efek. Ntar hasilnya pasti kayak gini. Ya. Kalau udah tinggal ke sini ke ubin. Terus ke offset. Ini tinggal tambahkan kunci dulu, tekan kuncinya pindah ke sebelah kiri. Tambahkan kunci, ini tinggal naikin sampai 520 ya. Tekan kuncinya pindah ke sebelah kanan. Hasil pasti kayak gini guys. Nah, keren kali ya tuh. Kalau udah tinggal keluar, hasil pasti kayak gini. Ini memuaskan ya guys ya tuh. Ya. Nah ya. Terus ke selanjutnya. Ini tinggal tekan aja ya. Selanjutnya kalau udah ditekan kayak gini, tinggal ke sini yes. Ini tinggal tambahkan kunci dulu. Terus yang selanjutnya tambahkan kunci. Ini tinggal naikin sampai 12 ya. 12 kayak gini guys. Terus yang selanjutnya tambahkan kunci kayak gini.
Terus yang di sini tinggal turunkan ya kayak gini. Sampai 720. Kayak gini ya. Yang bit yang terakhir nggak usah, guys. Tinggal tambahkan kunci ya. Kalau udah ditambahkan kunci, ini tinggal naikin lagi. Sampai 12. Kayak gini guys, sampai 12 ya. Terus tinggal kembali ke sini, kunci yang awal ya. Terus ke sini, ke ujung atas ini tinggal tambahkan kunci. Di sini tambahkan kunci ya. Terus yang selanjutnya tambahkan kunci, ini tinggal pindah ke bawah ya guys, sini ya. Nah, kayak gini guys, tinggal tarik ya kayak gini. Terus yang selanjutnya tambahkan kunci, ini tinggal pindah ke sini. Terus yang selanjutnya tambahkan kunci, ini tinggal pindah ke pojok sini ya. Terus yang selanjutnya tambahkan kunci, ini tinggal pindah ke tengah. Terus yang selanjutnya tambahkan kunci, hasil pasti kayak gini guys. Kayak gini hasilnya ya, ini bagus sekali guys ya. Kalau udah kayak gini tinggal keluar, ini tinggal potong-potong ya. Kalau udah dipotong-potong pasti kayak gini hasilnya. Nah, terus kembali yang awal. Nah, yang ini nggak usah diubah ya, langsung ke selanjutnya ini. Ini tinggal tekan ke titik tiga di atas, tinggal balik secara horizontal. Terus lompatin satu foto ya guys. Terus tinggal balik. Ini bagus sekali ya, hasil pasti kayak gini ya. Nah, mantap. Selanjutnya tinggal tempel efek ya. Hasil pasti kayak gini guys, memuaskan ya. Tuh, selanjutnya tinggal tambahkan fotonya lagi. Ini satu foto udah masuk, terus tinggal pilih guys ya, 1 2 3 4 5, 5 kotak ini tinggal pangkas sebelah kanan. Terus kalau udah tinggal tekan yang foto yang ini ya. Terus ke move nomor 3. Terus kembali ke awal. Ini tinggal tambahkan kunci guys. Terus yang selanjutnya tambahkan kunci. Ini tinggal naikin ya. Sampai 900. Terus yang selanjutnya tambahkan kunci juga. Ini tinggal kasih 1100 ya. Nah, kayak gini guys. Terus yang selanjutnya tambahkan kunci, ini tinggal turunkan sampai 900 ya. Guys. Terus yang selanjutnya tambahkan kunci lagi, ini tinggal turunkan sampai 720 ya. Nah, kayak gini guys. Terus yang selanjutnya ini tinggal tambahkan kunci. Ini tinggal naikin sampai 900. Nah, kayak gini. Hasil pasti kayak gini guys. Kayak gini ya hasilnya ya.
Terus kalau udah tinggal ke sini, ke atasnya ini ya. Terus yang awal tambahkan biji, di sini tambahkan biji ya. Ini tinggal kasih 5. Terus yang selanjutnya tambahkan biji, ini kasih 10. Ini tinggal tambahkan biji, ini tinggal kasih 5 biasa ya. Tambahkan biji, ini tinggal kasih 10. Terus yang selanjutnya tambahkan biji, ini tinggal turunkan sampai 0. Hasilnya pasti kayak gini guys, kayak gini ya. Ini bagus sekali guys. Terus tinggal kembali ke sini, keluar ya. Terus tinggal potong-potong dulu. Hasilnya pasti kayak gini ntar guys. Ini tinggal tempel efek ya. Selanjutnya kalau udah tinggal ke sini lagi, tambahkan satu foto. Ini satu foto ya. Terus tinggal panjangin sampai di sini. Ini tinggal tekan. Ini guys. Selanjutnya kalau udah kayak gini, tinggal kembali ke bit yang di sini ya, yang awal. Selanjutnya tekan terus ke sini guys. Selanjutnya kalau udah tinggal ke sini, ini tinggal turunkan dulu sampai 500 ya. Nah kayak gini guys, 500 ya. Target ini guys, hasilnya guys ya, kayak gini. Selanjutnya kalau udah tinggal potong-potong dulu ya. Nah ini udah dipotong-potong, selanjutnya tinggal kembali ke sini yang ada efek mirrornya ya. Yang ini guys, mana ya, ini yang ini nih ya. Ini tinggal tekan efek ke titik-tiga salin efek. Kalau udah di salin efek, tinggal tempelkan ke foto yang di sini ya. Ini tinggal tekan efek ke titik-tiga tempel efek. Ntar pasti kayak gini ya. Nah kayak gini. Ini tinggal tempel efek dulu sampai belakang. Pasti kayak gini hasilnya guys. Nah kayak gini ya. Terus tinggal kembali yang awal di sini. Ini tinggal tekan sini guys ya. Ini tinggal tambahkan kunci, tekan kuncinya pindah ke kiri ya. Tambahkan kunci, ini tinggal naikin sampai 720 guys ya. Tekan kuncinya pindah ke kanan. Ntar pasti kayak gini. Yang selanjutnya sama ya, tambahkan kunci, tekan kuncinya pindah ke kanan dulu, tambahkan kunci, ini tinggal naikin sampai 720, tekan kuncinya pindah ke kiri. Ntar pasti mundur guys ya ini. Terus yang selanjutnya sama ya, tambahkan kunci, tekan kunci pindah ke kiri, tambahkan kunci, ini tinggal naikin sampai 720, tekan kuncinya pindah ke kanan. Terus yang selanjutnya sama, tambahkan kunci, tekan kunci pindah ke kanan dulu, tambahkan kunci, ini tinggal kasih 720.
tekan kuncinya pindah ke kiri ya. Terus yang akhir sama guys, tambahkan kunci, tekan kuncinya pindah ke kiri dulu, tambahkan kunci, ini tinggal naikin sampai 720, tekan kuncinya pindah ke kanan, hasil pasti kayak gini ntar guys. Ini maju mundur ya, maju mundur, maju mundur guys. Selanjutnya kalau udah tinggal kembali ke foto yang awal lagi, yang di sini ya, ini netep guys ya. Terus yang selanjutnya ini tinggal ubah, tinggal balik secara horizontal ya. Terus lompatin satu foto, tinggal tekan yang ini, balik secara horizontal. Ntar pasti kayak gini guys, kayak gini ya. Selanjutnya tinggal kembali ke sini lagi, yang nomor 2 ya, yang ini. Ini tinggal tekan ke efek ketiga, salin efek. Terus tinggal tempelkan ke foto yang di sini ya. Terus masuk ke ombang-ambing. Terus khusus frekuensi tinggal ubah menjadi 20 ya guys. Ini khusus frekuensinya aja ya. Ntar pasti kayak gini guys hasilnya ya. Kayak gini ya. Selanjutnya kalau udah tinggal simpan ya atas ini. Tinggal ekspor. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu video berikutnya guys.